saya lebih baik dari Cristiano Ronaldo, itulah klaim sensasional dari Eden Hazard. Yah, baru-baru ini, seorang Eden Hazard membuat pengakuan sensasional dengan menyebut dirinya lebih baik dari Cristiano Ronaldo. Ex-pemain Real Madrid itu merasa hanya satu pemain yang lebih baik darinya, yakni Lionel Messi. Sebelum pensiun pada akhir musim 2022/2023 lalu, Eden Hazard punya karir yang cukup impresif. Bersama Chelsea, Hazard mampu meraih banyak gelar level domestik termasuk dua kali menjadi juara Premier League. Pada musim 2019/2020, Eden Hazard pindah ke Real Madrid, dia dibeli dengan harga 100 juta euro. Hazard datang ke Real Madrid untuk menjadi pengganti Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus. Namun, seperti yang kita ketahui, transfer Hazard bisa dibilang gagal total. 4 musim di Real Madrid, pria asal Belgia itu punya masalah kebugaran yang serius. Eden Hazard adalah pemain yang spesial, tidak ada keraguan tentang itu, terutama sebelum dia pindah ke Real Madrid. Pada periode terbaiknya, Eden Hazard bisa dengan mudah melewati pemain lawan dalam duel 1-1. Baru-baru ini, Hazard secara terbuka mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang lebih besar dari saya, tapi secara keseluruhan dalam hal sepak bola, sejujurnya saya tidak berpikir demikian, kata Hazard. Neymar mungkin setelah itu dia tidak lebih baik dari saya, tegasnya. Eden Hazard telah bermain dengan banyak pemain top. Pada periode karirnya di Real Madrid, Hazard mengakui ada banyak pemain bagus di sekitarnya. Namun, dia melihat tidak ada yang lebih baik dibanding Lionel Messi. Di Real, Anda punya yang terbaik juga dalam hal karir mereka, Karim Benzema, Luka Modric, mereka yang terbaik, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, mereka semua memancarkan aura sepak bola, kata Hazard. Secara individu Lionel Messi mungkin satu-satunya, saya suka menonton pemain Barcelona itu, apalagi pada akhirnya, tapi dia yang terhebat dalam sejarah, mustahil untuk mengambil bola darinya, tegasnya. Cristiano Ronaldo dikenal gemar menjalani porsi latihan dan kebugaran ekstra, ketimbang mengikuti hal serupa, Eden Hazard mengaku lebih mending bersantai dengan minum bir dan main kartu. Seperti yang kita ketahui, Ronaldo dan Hazard sama-sama pernah berseragam Real Madrid. Tapi keduanya tidak pernah main bersama-sama di dalam satu tim El Real. Cristiano Ronaldo main di Real Madrid periode 2009/2018. Sedangkan Eden Hazard membela Los Blancos pada kurun waktu 2019/2023. Saat ini Cristiano Ronaldo, di usia 36 tahun, masih merumput di Arab Saudi bersama Al Nassr. Sedangkan Eden Hazard sudah gantung sepatu pada Oktober 2023 lalu, di usia 32 tahun. Eden Hazard pensiun setelah berjibaku dengan masalah cedera dan kebugaran, tapi dalam wawancara dengan media Prancis L'Équipe, Hazard menegaskan enggan meniru pola latihan ekstra Ronaldo dalam menjaga fisiknya. Tidak, itu bukanlah diriku. Usai latihan dan berendam dalam air dingin selama 1 jam, tidak mau latihan ekstra seperti Ronaldo. Biarkan aku sendiri dengan teman-temanku, aku pulang ke rumah, kami main kartu, minum bir, aku main 2 jam dengan teman-temanku, anak-anak main di halaman, itu caraku memulihkan diri. Kalau aku mengikuti cara Cristiano, aku akan jenuh lebih cepat, tutur sosok dengan 126 caps di timnas Belgia itu. Cristiano Ronaldo dikenal punya pendekatan cermat terkait aspek fisik, termasuk porsi latihan ekstra setiap hari dan mengatur asupan nutrisi, yang disebut-sebut membuat karirnya bisa panjang sampai sekarang. Sekarang bisa kita nilai bersama, apakah masuk akal pernyataan dari Eden Hazard itu, bahwa dia lebih baik dari Ronaldo. Nah, demikian kabar berita dari klaim sensasional dari Eden Hazard, bahwa dia lebih baik daripada Ronaldo. Ayo, bagaimana menurut Sobat Latte Sport? Silahkan sobat tulis pendapat kalian di kolom komentar.